大家早上好，早上好，老师早老师，上老师，好。我是 Anastasia，今天要教你们关于的用法，但是现在我想分享给你们我的教案。Jadi di sini saya ingin bacaan dulu dan mengajar. Ulang-ulang apa Nas? Pause dulu recordmu.大家早上好。早早上好，今天我想跟你们分享我的教案。Jadi di sini saya ingin membagikan daftar pengajaran saya. Pertama itu第一，就初级汉语语法，the basic 的basic grammar。第二，教学对象。教学的对象是大一中文系的本科。di sini objek saya adalah mahasiswa tahun pertama di jurusan bahasa Mandarin. Ketika 教学内容isi pengajaran saya itu 语法 grammar，的用法的区别和用法 penggunaan 的。第一的呈现句 itu pattern dari 的 yang pertama ada 形容。或者代词 plus 的 plus 名词，第二的呈现句，形容词变成副词，然后 plus 的 plus 动词，最后的呈现句，动词 plus 的 plus 形容词。第四，教学目标。能通过知道的用法区别。第二，能在手足合作中正确掌握三个的用法。第三，能正确熟练的应用三个的。第五，教学重点和难点。重点 di sini poinnya itu dapat mengerti menggunakan penggunaan tiga te dan perbedaannya。Yang kedua itu nanti, kesimpulannya itu di sini kita harus pada dasarnya te ini mempunyai nada yang sama, cuman te tanpa nada khusus. Jadi kalau di sini kita belum mempelajari hurufnya, tiga huruf ini, jadi setiap kita agak sulit untuk membedakan ketiga te ini. Kalau dari segi pinyin, kalau dari segi hanzi bisa dipahami. Hayo tiniu shi jiao xue fang fa. 教学方法，跟学生们解释如何使用三个的用法。第二是跟学生们解释如何知道三个的。然后教学时间5到15分钟，教具 PPT，然后列的教学步骤，我们看一些分的多。那现在我想跟你们分享我的 PPT。等一下，好，同学们，今天我要开始教你们，关于三个的用法和区别。第一是相同之处，三个的是现代汉语中高频度使用的三个结构助词，都起着连接作用。它们在汉语中都读轻声的，没有以音上的区别。Jadi di sini kata itu, ini ketiga te ini itu dia sebenarnya seperti kata bantu ya. Terus kalau untuk dalam bahasa Mandarin itu dia dibaca dengan nada yang ringan saja. Hanya te begitu. Tidak ada perbedaan nada yang signifikan. Lanjut, putong chi chu. Sang ke te zai hang yu li dou du qing sheng de, dan zai shu mian zhong you bi yao xie cheng sang ge putong de zi. Jadi di sini tiga te ini tadi seperti saya jelaskan di sini tuh dia menggunakan nada ringan cuman te, tidak ada perbedaan khusus. Dan kalau untuk yang te pertama, dia itu setelah atribut
maksudnya kayak seperti subjek gitu, dia menggunakan te. Baru yang kedua te itu, dia itu setelah apa, seperti kayak kata kerjanya gitu, baru yang ketiga tuh ketiga te. Te yang ketiga itu dia setelah kata sifat itu dia pakai te. Setelah kata kerja dia te, baru belakangnya itu kata sifat. Jadi pas di tulisan tuh lebih jelas ya penggunaan tiga te ini. Saya lanjut. 我继续. 三个的区别，第一，的前面的词语一般用来修饰、限制的。 后面的事物，说明的后面的事物怎么样？结构形式一般为 jadi pattern yang dari te pertama ini dia tuh singronse kata sifat atau taise itu pronoun kata pengganti baru plus te plus 名词。我继续，这是第一的例如，第一的字的用法，还有是形容词 plus 的 plus 名词，contoh seperti "美丽的花园", "聪明的学生", "精彩的演员". 第二，代词 plus 的 plus 名词，他们的老师 "我的男朋友", "姐姐的书本". 我继续。 第二的前面的词语一般用来形容的后面的动作，说明的后面的动作怎么样？ Jadi pattern dari the kedua ini dia singronse, singronse itu kata sifat yang dia sebenarnya berubah jadi kata keterangan atau kayak di bahasa Inggris dia kayak tambah plus ly baru tambah te tambah tongse. Ini ada contoh dari te yang kedua. 高兴地说，认真地写，愉快地唱。我继续第三的。最后的后面的词语一般用来补充说明的前面的动作怎么样？动词或形容词后面的补充。 说明分成分用的字连接 jadi pattern dari te yang terakhir ini dia tongse tambah plus te plus singongse contohnya 例如说 走得快 写得差 笑得甜 oh oke di sini sampai di sini ada yang ingin bertanya yang wenti ma? Guan yi zhi wo de jiao xue. Mei you lao shi. Mei you, ran hou wo ji xu lian xi yo. Jiu shi you yi xie lian xi, qing ba xia men xuan zhe zheng chue shang ge de. Na ge zheng chue de de. 第一是你看看那边 blah 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 学话 blah 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 很快，谁可以给我一个答案吗？第一的，谢怎么样？第一的可以说一说吗？ 이니 di sini maksudnya itu te yang ini kan ni kan karena pian kami lihat sekitarnya itu 学话 dia maksudnya itu saljunya itu meleleh dengan cepat. Jadi kira-kira dia menggunakan te-nya itu yang te yang mana bisa di chat sih bilangnya, kolom chat. Artinya di kolom chat. Oke, kita lanjut ke nomor satu. Siapa kira-kira bisa jawab nomor satu?
bilangnya ke satu, ke dua, ke tiga. Pasca bisa. Libra bisa, Libra nomor satu. Jawab aja Libra, tidak apa-apa. Ke yang pertama sama ke yang ketiga. Ke yang pertama dengan ketiga. Oke, kita cek ya. Oh, kenapa tidak bisa ditekan? Oke, tadi Libra bilang nomor satu itu te yang pertama dengan te yang ketiga. Oke, jadi nomor satu itu sudah benar, yaitu te yang pertama dengan te yang ketiga. Oke, nomor dua. Mama shangxin bababa liu zhe yanlei. Ini kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa? Pakai te kedua, Lausen. Te yang kedua? Oke, kita kunci jawabannya ya. Oke, ini jawabannya yang kedua, yaitu te yang kedua. Oke, good job ya. Lanjut, yang ketiga itu Yuan Laoshi yao qiu da jia you gan qing bababa lang du ke wen. Kira-kira nomor tiga ada yang bisa jawab? Pakai te kedua juga loh, Lausen. Dua dan tiga. Yang dua kedua atau yang kedua ya? Yang kedua. Oke, kita cek jawabannya. Oke, yang ketiga itu te yang kedua sudah benar. Kuan kuai, blank. Hai zhe men yi kuai, ba ba ba, ge chang. Kira-kira jawabannya? Yang pertama, Lao Shi. Nah, yang satu lagi, Cynthia. Kuai. Ini, Lao Shi, ini ke chang ini atau chang ge, Lao Shi? Soalnya kan beda, Lao Shi. Kayaknya maybe ke chang ge sih, aku lupa ubah soalnya. Oh ya. Maaf. Oke, Lao Shi. Berarti kalau chang ge, berarti yu kuai pakai te yang bentar. Gak apa-apa, Cynthia. Yikuai te kedua. Jadi te yang pertama dan kedua. Pertama, kedua. Oke, kita cek jawabannya ya. Oke, Lao Shi. Oke, Cynthia benar. Te yang pertama dengan te yang kedua. Oke, nomor lima. Ha tian tian te xiao e wei xiao zhe xin fu ji le. Kira-kira jawabannya apa? Pakai te kedua, Lao Shi. Oke, kita cek jawabannya. Te yang kedua, benar, Eva. Oke, ini soal terakhir. Ma, ta, titik-titik, mama, si, kuan, piao, liang, bla, 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 hua. Kira-kira jawabannya apa, anak-anak? Yang pertama, Lao Shi. Yang keduanya? Sama juga. Oke, kita cek jawabannya ya. Oke, benar ya, Pascal. Jadi yang pertama itu te yang pertama dan yang brand kedua itu te kedua. Jadi谢谢你们，你们都是很棒的。我想抱歉，如果如果有一些错误的事情，比如说信号不好，教学还是不太好。谢谢大家。好，谢谢老师。谢谢，谢谢老师。